Kita sampaikan tuntutan aliansi rakyat menggugat kepada para pandit-pandit parlemen yang telah menjadi sekutu pemerintahan Jokowi Maruf. Karena kami sudah menyatakan masih tidak percaya kepada pemerintahan Jokowi Maruf, maka apabila anggota DPR RI masih saja bersekutu dengan mereka, maka wajib kita tuduh kepada mereka-mereka di dalam pandit-pandit parlemen adalah Dewan Pengkhianat Rakyat. Saya akan membacakan tuntutan aliansi rakyat menggugat. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat, 1. Ketua DPR RI, 2. Ketua DPR RI, 3. Para wakil ketua DPR RI, 4. Ketua fraksi DPR RI, 5. Para ketua fraksi DPR RI, 6. Peserta Dewan Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di tempat. Tuntutan aliansi rakyat menggugat dibacakan di depan kantor DPR RI di Jakarta pada tanggal 18 November 2021. Adapun tuntutan yang ingin kami sampaikan adalah sebagai berikut. 1. Hapuskan Undang-Undang Omnibus Law dan Undang-Undang Minerba tanpa syarat. Takbir. Allah. 2. Hapuskan Permendikbud Riset nomor 30 tahun 2021 tentang penanggulangan dan penerapan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi tanpa syarat. Takbir. Allah. 3. Cabut darurat pandemi dan hapuskan tes PCR atau antigen serta cabut mandatori vaksin. 4. Mendesak DPR RI untuk menggunakan fungsi dan haknya selaku Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan dalam melaksanakan fungsinya serta menggunakan penuh hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat untuk kepentingan rakyat Indonesia, bukan untuk kepentingan kekuasaan dan oligarki. Usut tuntas skandal bisnis PCR dan Pandora Papers serta mendesak Presiden Jokowi untuk melakukan pemecatan kepada Saudara Luhut Bin Sarpanjaitan, Saudara Erlangga Hartarto, Saudara Erick Thohir, Saudara Nadi Makarim, dan Saudara Yakut Kolil Komas. Atau mereka ini tahu diri agar segera mundur dari jabatannya sebagai menteri dalam kabinet Jokowi Maruf. 6. Mendesak DPR RI untuk segera membentuk pansus kasus bisnis spesial dan kasus Pandora Papers yang melibatkan pejabat-pejabat negara. 7. Mendesak DPR RI untuk memanggil Presiden Joko Widodo agar mempertanggungjawabkan seluruh kebijakan dan penggunaan uang negara selama pandemi COVID-19. 8. Hentikan penggunaan tenaga kerja asing, unskilled, khususnya dari China, dengan mengganti dengan pekerja lokal atau pribumi serta memperlakukan upah layak bagi seluruh pekerja di Indonesia. 10 juta lapangan kerja janji Pak Jokowi ternyata hanya untuk tenaga kerja asing khususnya dari China, dan itu salah satu kebohongan Presiden Jokowi.
rakyat mendesak Partai Politik dan seluruh anggota DPR RI untuk memperlakukan presidensial parlemen threshold 0% sebelum agar pihak kepolisian menghentikan semua perilaku arogan, intimidasi, kekerasan dan kriminalisasi dalam menangani warga negara Indonesia, dalam menyampaikan pendapat di muka umum dan atau di media sosial, sehingga mampu mewujudkan Polri yang presisi, yaitu prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan, sekaligus mendukung slogan kepala dipotong karena kelakuan ekornya, dengan mengutip peribahasa ikan busuk dari kepala. Kalau ekornya sudah dipotong, kita berdengar sekalian kata potong kapur. 11. Pecat dengan tidak hormat kepada oknum polisi yang melakukan tindakan kekerasan dan kejahatan kepada masyarakat. 12. Hentikan segala bentuk kriminalisasi ulama dan aktivis tanpa salah. 12. 13. Bebaskan semua tahanan politik tanpa syarat dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. 14. Usut tuntas kasus mega korupsi di Jiwasraya, BPJS Ketenagakerjaan, dana bansos, dana COVID-19, dana haji, proyek kereta api cepat, dana bansos, dan dana-dana lainnya. 15. Tolak dan lawan gerakan pembubaran Majelis Ulama Indonesia. Kita menginginkan Majelis Ulama Indonesia tetap ada di bumi Indonesia ini, karena negeri ini adalah mayoritas umat Islam dan ulama harus tetap eksis melalui lembaganya yang bernama Majelis Ulama Indonesia. Aliansi Rakyat Pembubar dengan ini menyatakan masih tidak percaya. Tertanda Presidium Aliansi Rakyat Pembubaran. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup mama! Hidup mama! Hidup guru! Hidup guru! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup perempuan yang melawan! Hidup perempuan yang melawan! Dan sharing dalam perkara ini, saya sampaikan kepada seluruh aparat TNI Polri bahwa gelombang ketidakpuasan, kekecewaan, dan ketidakpercayaan rakyat Indonesia kepada pemerintah Jokowi Maruf semakin hari semakin bertambah besar di seluruh Indonesia. Untuk itu, saya minta kepada TNI Polri untuk tetap berada di jalan tengah. Tetaplah kalian bersama rakyat. Biarkan kami berhadapan dengan Presiden RI. Biarkan rakyat berhadapan dengan Presiden Republik Indonesia. Biarkan rakyat berhadapan dengan Dewan Perwakilan Rakyatnya. Dan untuk itu, kami minta kepada TNI Polri untuk tetap bersikap di tengah sebagai satuan pembela negara. Karena TNI Polri adalah anak kandung rakyat Indonesia. Kalian lahir dari rakyat. Kalian dibiayai oleh rakyat. Jadi sudah seharusnya kalian semua menjaga rakyat Indonesia, menjaga NKRI, menjaga Pancasila, dan menjaga Undang-Undang Dasar tahun 1945. Untuk itu, saya akhiri salam hormat kepada seluruh peserta Aliansi Rakyat Penggugat hari ini. Yang hadir ini, kalian sangat militan, kalian sangat cerdas dan berani. Mari suarakan suara-suara hasil rakyat Indonesia. Kita tidak cari panggung di sini. Inilah wadah tempat menyampaikan pendapat rakyat Indonesia adalah di gedung Dewan Perwakilan Rakyat.
Semoga mereka segera diberi hidayah dan kembali kepada jalan benar, membela seluruh rakyat Indonesia untuk kepentingan dan semakmur-makmurnya rakyat Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pihak kepolisian yang telah membantu pelaksanaan kegiatan hari ini. Hidup rakyat Indonesia yang melawan. Hidup rakyat Indonesia yang melawan. Gak punya malu ya? Ih, malu!